jumpa lagi di channel saya Yudi Kicau, channel yang konsisten tentang perawatan masalah seputar burung kicau. Oke, di sini juga saya akan membacakan salah satu komentar yang bertanya kepada saya, dan mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa membalas di komentar karena kalau misalkan kita balas di komentar itu kurang jelas ya Om Bu ya. Jadi nanti akan panjang ceritanya ya. Balas sekali itu nggak cukup banget. Nah, di sini saya akan bacakan tentang masalah pertanyaan yang Bang, ISJ saya kok nggak ngeluarin isiannya kalau dimasukin tangan ke kandang terus matokin tangan. Jadi di saat dia masukin tangan nangkring di tangan, tapi burungnya itu dia matokin tangan sampai berdarah. Nah, kemungkinan ini menurut pengalaman saya pribadi ya Om ya, bukan bermaksud di sini saya ini untuk menggurui para kicau mania. Jadi ini tentang pengalaman saya pribadi ya, solusi dari saya ya, mungkin ini bisa jadi bermanfaat buat aku semua. Jadi kalau misalkan tidak bermanfaat, silahkan cari channel lain yang membahas tentang masalah seputar pertanyaan dari aku semua. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan saja ya Om ya. Jadi saya tidak menjamin ya, karena posisi burung itu karakternya berbeda-beda ya Om Bu ya. Ini mungkin menurut pengalaman saya seperti ini. Kalau mengatasi jarak suram itu, tangan masukin ke kandang, si burung itu mau singgap di tangan, dan dia ini posisinya nggak mau ngeluarin isian, tapi dia cuma matokin tangan sampai kita ini berdarah. Kalau menurut saya pribadi, si burung itu terlalu birahi. Jadi posisi birahi dan emosinya itu nggak beda jauh. Misalkan 85 sama 90%. Ya. Nah, posisi kita mengatasi posisi jalak suren yang galak seperti ini ketika dia singgap enggak mau ngeluarin isian, cuma dia matok-matokin tangan. Solusinya yang terbaik di sini, omku di stop dulu penjemuran. Ya. Posisinya di stop dulu penjemuran, tapi mandi yang kita harus banyakkan. Sehari 2 kali saja cukup ya, pagi dan sore. Untuk penjemuran, setelah dia mandi cukup diangin-anginkan saja. Ya, ini menurut pengalaman saya seperti ini, mengatasi jalak suren yang seperti ini. Nah, jadi posisinya ketika kita pagi mengeluarkan burung dan kita siapkan cekung untuk dia ini mandi sendiri. Nah, setelah si burung itu mandi, coba untuk dibantu seperti ini Om Bu ya. Jadi kalau saya pribadi perawatannya seperti ini. Jadi burung ketika kita sampai matokin tangan berdarah seperti itu, tapi dia nggak mau ngeluarin isian, ya. Saya mandikan sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nah, setiap pagi ketika kita sudah memandikan si burungnya itu, bukan dimandikan ya, tapi biarkan si burung itu mandi sendiri ya. Saya berikan vitamin jus nunung juga ya Om ya, karena saya rutin seminggu 3 kali itu saya gunakan ya. Nah, bisa dibuat juga, saya udah sempat bahas juga video saya di bawah juga, silahkan cara pembuatannya seperti apa. Pokoknya seperti ini ya, vitamin ayam, kita sediakan air setengah ya, setengah cepuk. Kita gunakan mantai satu sendok teh, dan kita gunakan pitacik secukupnya saja, jangan sampai banyak, yang penting airnya itu kuning. Nah, posisinya setelah mandi kita berikan itu ya, berikan itu posisinya air yang air putih itu dibuang aja dulu Om ya. Jadi itu sampai sore ya, sore kita ganti lagi. Jadi cara perawatan saya seperti itu. Kalau untuk mengatasi jalak suren yang galak seperti ini, kita berharap jalak suren ini untuk menaikkan birahinya. Menaikkan birahinya itu tugasnya seperti apa? Supaya dia ini mau singgap di tangan. Nah, itu prosesnya penjemuran ya Om ya. Tapi kalau misalkan si burung itu sudah singgap di tangan kita ya, kita stop untuk penjemuran seperti itu. Ini mungkin bisa jadi ini kelebihan. Jadi mentang-mentang dia burung ini istilahnya gak mau keluaran isian juga, tapi dia jemur kencang terus, dia udah mau singgap di tangan tapi dia jemur terus. Nah, maka akan dampak seperti ini. Ini pengalaman saya sih ya, solusinya seperti itu ya. Coba dulu untuk cara meredam emosi dan birahinya itu, kita mandikan ya, mandikan tanpa penjemuran. Jadi pagi kita mandikan ya, setelah kita mandikan itu diangin-anginkan saja ya, sore juga seperti itu. Cukup simpel saja sih ya, istilahnya nggak usah mesti panjang lebar masalah yang seperti ini. Coba aja aku lakukan seperti yang saya katakan barusan ya. Semoga ini bermanfaat buat omku semua. Jangan lupa dukung terus channel Yudi Kicau, nyalakan lonceng notifikasinya agar omku selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel.